Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat keluarga muslim, sahabat dari salah yang semoga Allah senantiasa terus dan terus memberikan limpahan karunia kebaikan untuk kita, kebaikan untuk perkara dunia kita, lebih-lebih lagi kebaikan untuk perkara akhirat kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya siapa yang tidak senang, siapa yang tidak bangga ketika kita memiliki anak atau diri kita sendiri memiliki kejeniusan, kepintaran di atas rata-rata, di atas manusia normal, atau boleh dikatakan IQ-nya lebih tinggi ya, karena dia memiliki kejeniusan, paham dalam berbagai bidang, baik perkara bidang sains, teknologi, komputer, matematika, atau bahasa. Dia bisa menguasai beberapa bahasa. Nah, siapa yang tidak bangga memiliki kemampuan-kemampuan tersebut, atau memiliki anak, keluarga yang bahkan diakui oleh dunia akan kejeniusan atau kepintarannya. Ya, mungkin kita beberapa waktu lalu ada melihat atau sempat viral ya, ada anak muda atau youtuber kita katakan, dia menguasai beberapa bahasa sehingga dia bisa berkomunikasi dengan banyak manusia atau orang di berbagai negara, dan dia cukup terkenal karena dianggap orang yang jenius, mampu menguasai beberapa bahasa. Namun kaum muslimin yang mau atau menjadi pembahasan kita dalam acara Mu'min Sa'ah kali ini adalah tentang betapa pentingnya ilmu yang banyak tersebut, atau orang yang memiliki kejeniusan dalam perkara ilmu tersebut, khususnya di sini adalah ilmu yang berhubungan dengan masalah duniawi. Ya, baik itu masalah teknologinya, kedokterannya, atau apapun itu yang dia adalah ilmu dunia. Pentingnya ilmu ini dibalut dengan iman. Kenapa? Apa hubungannya antara ilmu dan iman? Dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah katakan dalam ayat ini, Allah angkat kedudukan, posisi, atau juga apa namanya, penghargaan orang yang beriman dan berilmu. Coba Allah karinkan, Allah hubungkan antara iman dan ilmu. Orang yang beriman juga berilmu. Artinya apa di sini? Artinya dia beriman, ya, memiliki iman di hatinya, kemudian dia memiliki ilmu di tangannya. Ketika iman ada di hatinya, maka ilmu yang ada di tangannya akan dia gunakan, dia manfaatkan untuk kebaikan, untuk perkara-perkara yang mendatangkan maslahat bagi manusia, bukan malah sebaliknya, bukan malah ilmu yang dia miliki itu untuk membinasakan manusia atau untuk memudaratkan manusia. Tidak. Karena iman yang ada di hati, dia berupaya. Walaupun kita katakan ilmu tersebut adalah murni ilmu dunia,
contoh dalam perkara berhitung gitu ya, matematika, karena dia punya iman di dalam hatinya. Dia buat bagaimana dalam perkara perhitungan ini adalah perhitungan yang jujur. Dia gunakan misalnya dalam ilmu warisan, itu kan ada hitung-hitungan ya. Dia ciptakan aplikasi yang kiranya aplikasi ini bisa digunakan untuk mempermudah kaum muslimin dalam menghitung. Ya, saya pernah lihat ada aplikasi yang masya Allah bagus ya, aplikasi dalam untuk membantu kita dalam ilmu warisan. Ya, dia sudah mengatur di aplikasi itu, kita lihat siapa yang meninggal, kemudian siapa saja yang ditinggalkan dan berapa harta yang ditinggalkan, dirinci sehingga mudah ya, sangat mudah ya. Kita tinggal masukkan saja permasalahan hartanya, kemudian ya kita paham ya siapa-siapa aja, kemudian keluar hasilnya. Allah Akbar. Ini bukti ya, berkat apa ketika ilmu tersebut dibalut di dalamnya ada iman. Maka apapun pakaian yang melekat di tubuhmu, apapun pakaian yang engkau kenakan, baik yang berwarna putih, itu dokter ya, berwarna coklat, polisi berwarna hijau misalnya TNI, atau yang lainnya, pilot, atau apa saja, insinyur, atau pengusaha dan lain sebagainya, yang dia memiliki ilmu yang luar biasa, sehingga dia dipandang sukses di dunianya. Apapun itu, kalaulah dia dibalut di dalamnya iman, maka insya Allah profesi, ilmu, apapun itu akan membawa dia semakin taat kepada Allah. Dan sebaliknya, kalau dia tidak ada iman di dalamnya, maka dia akan menjurus membawa dia kepada kesombongan dan makin jauh dari Allah. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di segmen yang kedua. Tadi membahas pentingnya iman bagi orang-orang yang berilmu. Yang maksud di sini ada ilmu dunia. Karena kalaulah itu ilmu agama, tentu lebih apa namanya, mendorong dia lagi untuk kepada perkara iman. Ya. Kenapa? Karena Allah katakan dalam hadis Rasulullah, atau Rasulullah katakan dalam hadisnya, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah mudahkan dia untuk paham, mengerti, menguasai ilmu, khususnya ilmu agama. Artinya apa? Orang yang berilmu dalam hal perkara agama, maka otomatis imannya akan naik, imannya akan terjaga. Kalaulah sebaliknya, kita tahu dia orang yang tinggi belajar ilmunya, Ustaz, tapi sepertinya dia orang yang munafik. Sepertinya dia orang yang jauh dari mengerjakan ketaatan kepada Allah. Nah, itu menunjukkan ilmu yang dia pelajari, ilmu yang dia miliki adalah ilmu yang salah. Kalau ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat, tentu terus membawa dia kepada kebaikan, ketaatan, bukan malah kemunafikan. Nah, itu dia. Jadi panduannya jelas. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita berbicara tentang ilmu. Jadi tadinya ada orang yang jenius, orang yang pintar, bahkan dia disebutkan sampai 6 kali dalam Al-Quran. Ada surat Al-Qasas disebutkan 3, dalam 3 ayat. Ayat 6, ayat 8, ayat 38. Ada surat Al-Ankabut, dia disebutkan 1 kali di ayat 39. Dan ada surat Al-Mu'min, dia disebutkan 2 kali di ayat 26 dan 36. Siapa dia? Orang yang bahkan disebutkan 6 kali dalam Al-Quran. Namun sayangnya dia disebutkan
dia dikenal bukan orang yang saleh, bukan orang yang taat kepada Allah. Dia adalah orang yang jenius, pintar, namun sebaliknya dia gunakan untuk membangkang atau berbuat menyekutukan Allah, syirik. Bahkan dia mendorong, membuat Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Fir'aun pada awalnya dia sempat ragu kalau dia adalah Tuhan. Tatkala dia memanggil semua ahli sihirnya, dia panggil, dia undang, dia iming-imingi hadiah yang cukup besar, yang setiap orang mendengar dia akan tergoda. Yang mana mereka bertugas agar mengalahkan sihirnya Nabi Musa, karena Fir'aun menganggap Nabi Musa ini memiliki banyak sihir. Jadi dia mukjizat-mukjizatnya Nabi Musa itu adalah sihir dianggap ketika itu. Maka dia undang semua para penyihir yang ada di negerinya. Dengan imbalan yang besar mereka berkumpul bersatu saling bahu membahu untuk mengalahkan Musa ketika itu ya. Maka dia diadakanlah kayak seperti turnamen gitu ya. Dihadiri oleh banyak manusia, orang, penduduk atau rakyatnya dari Fir'aun. Maka ketika itu mereka semuanya melemparkan talinya yang berubah menjadi ular. Kiranya ular-ular tersebut bersiap-siap untuk mencelakai Nabi Musa. Maka Nabi Musa dengan ilham mukjizat yang Allah berikan diperintahkan untuk melemparkan tongkatnya, berubah menjadi ular yang besar, kemudian menelan ular-ularnya atau sihirnya dari para penyihirnya Fir'aun. Maka terjadi perkara tersebut, para penyihirnya Fir'aun ketika itu takjub. Kemudian mereka saking ketakutannya, mereka yakin dengan sepenuh keyakinan kalau Nabi Musa benar imannya kepada Allah. Sehingga mereka sujud kemudian mengatakan, kami beriman dengan Tuhannya Musa. Mendengar perkara tersebut, maka bergeminglah Fir'aun. Tersadar dia dalam sejenak kalau dia bukanlah Tuhan. Karena dia tidak mampu untuk menaklukkan, mengalahkan Musa. Bahkan dia sudah punya banyak penyihir. Penyihirnya malah mengaku kalah, bahkan beriman dengan Musa. Yang akhirnya ketika dalam keadaan seperti itu, datanglah menterinya atau penasehatnya. Mengatakan, tidak wahai Tuhanku, engkau adalah Tuhan kami. Adapun yang dilakukan oleh Musa itu adalah sihir yang lebih kuat daripada penyihir-penyihirmu. Mendengar perkara tersebut, Fir'aun kembali besar, yakin dia, aku adalah Tuhan. Sehingga dia murka dengan apa yang dilakukan oleh para penyihirnya, kemudian menghukum mati semua penyihirnya. Tapi para penyihir ini tidak bergeming, mereka akhirnya ini yang disebut dengan mereka melakukan kesyirikan sebelumnya semua seumur hidupnya, kemudian tiba-tiba beriman, dihukum mati, belum sempat beribadah tapi dia mendapatkan surga karena imannya para penyihirnya Fir'aun ketika itu. Siapa penasehat ini yang menguatkan, yang dia kita akan kisahkan nanti, mengambil pelajaran dari inilah orang yang jenius tapi iman tidak ada di hatinya, sehingga apa kejeniusannya, ilmunya tersebut malah mendatangkan mudarat yang besar bagi dirinya dan orang yang ada di sekitarnya. Nah, kaum muslimin, dia adalah Haman yang dia disebutkan dalam 6 ayat dalam Al-Quran. Bagaimana kisahnya Haman? Insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan atau juga
acara kita di Mu'min Sa'ah yang membahas tentang betapa pentingnya iman bagi orang-orang yang berilmu, untuk orang yang jenius. Kisah yang kita bawakan adalah kisahnya Haman, seorang penasehat Fir'aun, raja, menteri, yang dia melakukan membuat sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan oleh manusia di masa itu. Yang mana peradaban Mesir itu tinggi, namun tidak sampai kita terbayangkan oleh kita, bisa membuat bangunan yang cukup megah. Dan mungkin manusia ketika itu setiap yang melihatnya takjub. Membangun bangunan yang tinggi menjulang, yang disebabkan karena Fir'aun merasa gerah, ya. Merasa gerah, kemudian dia ingin tahu Tuhan yang Musa. Nah, ini juga menunjukkan dalil, ya, Allah itu di atas, Allah itu berada di ars. Ini diimani oleh, diyakini atau dipercayai oleh Fir'aun. Sehingga apa, dia katakan kepada Haman, wahai pengikutku, wahai Haman, buatkan olehmu, ya, untukku bangunan yang tinggi yang dengannya aku bisa melihat atau sampai ke pintu-pintu langitnya Tuhannya Musa. Itu dia hayalannya. Maka ketika itu Haman berpikir, ini adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang gak mungkin. Tapi karena ketika itu Fir'aun dalam keadaan murka, marah melihat para penyihirnya semuanya malah beriman. Yang diharapkan seharusnya mengalahkan Musa, tapi malah beriman kepada Nabi Musa. Semua yang ada di situ, ya, dari pejabat-pejabatnya semua kena imbas kemarahan dari kemurkaan dari Fir'aun. Dan ketika dia Haman, dia minta seperti itu. Kalau Haman menolak, tentu Haman juga akan mendapatkan murka tersebut. Haman menyanggupinya. Dia buatlah bangunan tersebut yang memperkerjakan tidak kurang dari 50 ribu orang. Dan itu belum lagi yang membuatkan bangunan-bangunan kecil atau kuil-kuil bagi Fir'aun. Jumlah yang cukup amat sangat besar. Yang dia membuat bahan-bahan yang mungkin belum terpikirkan. Gitu. Balok-balok yang besar yang dibakar, ya, kemudian disusun menjadi bangunan yang kita tahu menjadi bangunan termasuk keajaiban dunia, ya. Piramida yang tinggi, ya, di masa itu luar biasa. Mungkin sekarang banyak bangunan yang lebih tinggi dari piramida. Tapi di masa itu dengan teknologi yang amat sangat minim, dia bisa membangun bangunan seperti itu luar biasa. Maka dia bangun. Tapi dia yakin, dia tahu kalau dia tidak akan mampu bisa sampai ke pintu langitnya Tuhannya Nabi Musa. Maka apa yang dia katakan? Untuk membesarkan hatinya Fir'aun, dia katakan, wahai Fir'aun, wahai Tuhanku, tidak ada sesuatu yang ada di langit itu. Dia katakan ini kepada Fir'aun, tidak ada. Engkaulah Tuhan kami yang paling tinggi. Engkaulah Tuhan kami satu-satunya. Sehingga itu dia keluarnya pernyataan dari Fir'aun yang bahkan, ya, tak terbayangkan. Iblis saja tidak melakukan itu. Iblis tidak pernah dia mengatakan, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Fir'aun mengucapkan kalimat tersebut, Ana Rabbukumul A'la. Ana Rabbukumul A'la. Dia katakan, saya di depan rakyatnya, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Karena ketika itu, ya, ada Tuhan-Tuhan, dewa-dewa yang mereka sembah. Maka Fir'aun mengklaim dirinya adalah yang paling tinggi. Kenapa? Karena bisikan, karena hasutan, ya, dari Haman. Yang dia memiliki kejeniusan, tapi dia gunakan dalam perkara yang buruk. Dia malah menjadi orang yang terus menyokong, ya, menguatkan Fir'aun bahwasanya dia adalah Tuhan. Belum lagi ada kebijakan-kebijakan bisikan dia tentang pembunuhan dari anak-anak di masa
itu ya. Kan kita tahu di ketika lahirnya Nabi Musa itu diwajibkan ya, atau dibunuh semua wanita-wanita ya yang lagi hamil lihat anaknya, kalau laki-laki maka dibunuh ya, bani dari bani Israel. Itu juga termasuk di antara bisikan atau juga masukan dari Haman, karena khawatir kekuasaan ya, apa namanya, peramal-peramal dari Fir'aun ini menyatakan bahwasanya akan lahir seorang anak laki-laki yang nantinya akan mengganggu atau merusak atau meruntuhkan kejayaan atau kerajaan dari Fir'aun, maka dibunuh. Dan Haman juga beserta dengan Fir'aun ya, ketika menyeberangi lautan ya, mengejar orang-orang Bani Israel ketika itu, Haman bersamanya terus mendukung, mensupportnya, dan mati bersama Fir'aun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, coba lihat ibroh, pelajaran yang besar, menunjukkan betapa pentingnya kita punya iman di atas ilmu, karena dengannya niscaya kita akan lebih bisa mengendalikan diri. Sebaliknya orang yang dia memiliki kelebihan ilmu tapi tidak ada imannya, akan membuat dirinya menjadi sombong, takabur, merasa bahwasanya dia adalah tinggi. Dia dapatkan ilmu karena kepintarannya. Dia bisa ini dan itu karena memang kejeniusannya. Ini adalah perkara yang berbahaya. Maka bagi engkau para orang tua, ketika kau mengajarkan, mengarahkan anakmu agar menjadi orang yang mahir, pintar dalam perkara-perkara dunia, jangan lupakan andil bagian dari iman, ilmu agamanya, agar bisa mengendalikan dirinya menjadi orang yang saleh, salehah, bermanfaat untuk manusia. Khairun nas man anfa'ul linnas. Sebaik-baiknya manusia orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Baik kaum muslimin, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.